Gimana nih viewers ngelihat perpustakaan yang super duper estetik banget ya di Jakarta? Dan tentunya nih buat viewers yang kaum introvert wajib banget nih kesana. Atau misalnya kalian suka banget baca buku, itu benar-benar tempatnya estetik banget. Dimana kita juga bisa lihat di sosial media itu banyak banget sekarang yang photoshoot di perpustakaan kayak gitu. Tapi nih viewers, kalau ngomongin soal perpustakaan ya, emang paling asik tuh kalau misalnya baca buku dan juga menulis. Nah, nih ngomong-ngomongin penulis nih, habis ini Fanny akan bagiin 5 penulis Indonesia yang karyanya itu mendunia banget. Kira-kira siapa aja ya viewers? Daripada penasaran, kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Tujuan nih viewers, kalau Perth itu jadi kota impian kalian kalau misalnya berkunjung ke negara Australia. Tapi tahu gak sih viewers, ternyata di Australia itu tuh gak cuman kota-kotanya aja yang indah, tapi pantai-pantainya juga luar biasa banget nih viewers. Cocok banget nih buat viewers yang misalnya lagi mau berkunjung ke Australia dan pingin banget ke tempat yang pantai-pantai, yang anak pantai banget ya kan. Wajib banget nih lihat informasi yang sehabis ini. Tapi sebelum itu, Wanda mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk kalian udah nontonin dari awal sampai akhir. And see you on the next episode, viewers. Bye!